Halo teman-teman, selamat siang ya. Ini hari yang sangat panas teman-teman. Tuh, ngeri ya. Hari yang sangat panas teman-teman. Saya biasanya kalau panas memberi baby Mobi susu di bawah pohon yang dingin ini teman-teman ya. Nah, ini sangat sejuk teman-teman. Ini sejuk sekali. Sekarang kita duduk di sini ya Mobi. Nah, ini tempat favoritnya Mobi teman-teman kalau siang punya hari teman-teman ya. Ini tempat favoritnya Mobi nih. Nah. Mobi sudah lapar. Iya, udah tidak sabar minum susu. Aduh tunggu tahu Mobi. Kita minum susunya ya Mobi. Nah. Nanti setelah minum susu kita akan kasih Mobi pisang teman-teman. Nih, susu ini. Sini. Mobi maunya dipeluk aja teman-teman, tidak mau bergerak dia ya. Sekarang Mobi saya biasakan seperti ini teman-teman. Ah, Mobi pegang botolnya, Mobi pegang botolnya. Kita ajarkan Mobi megang botol ya teman-teman ya. Ini agar Mobi terbiasa megang botol susu ya teman-teman. Nanti Mobi bisa minum sendiri ya teman-teman ya. Bukan saya tidak mau mengajarkannya megang botol teman-teman, karena Mobi ini masih belum kuat ya untuk mengangkat botolnya sendiri. Kita kendorkan dulu tutupnya Mobi. Ini Mobi sekarang sudah banyak minum susunya teman-teman. Setiap memang betul-betul setiap 2 jam sekali dia minum susu ya teman-teman ya. Dan saya hanya merekamnya hanya di pagi hari. Siang dan sore hari saja teman-teman, karena cukup repot ya, jadi pekerjaan bagi saya kalau untuk merekamnya setiap hari setiap jam teman-teman, karena saya juga ada pekerjaan lain dan ditambah lagi sekarang ini saya kurang sehat ya teman-teman ya. Ini sudah cukup membaik teman-teman. Wow, ini sangat sangat dingin teman-teman di sini teman-teman, walaupun sekarang lagi sangat panas ya teman-teman ya di negara saya, khususnya di kota saya sekarang ini kalau tidak salah mencapai 40 atau 45 derajat Celcius teman-teman panasnya. Ini sangat panas teman-teman, bisa teman-teman lihat itu panasnya ya, terang putih itu. Panas ya tuh sana tuh. Tuh sana memang sangat panas sekali teman-teman. Jadi di negara saya khususnya di kota yang tempat saya tinggali teman-teman, sekarang lagi musim penyakit teman-teman ya. Itu diantaranya batuk pilek, karena debu-debu yang jalan itu naik semua teman-teman. Pada naik karena angin ya. Mobi, sini jalan. Mobi duduk santai teman-teman. Duduk santai di sini ya. Duduk santai Mobi ya teman-teman, karena di sini sejuk ya teman-teman ya, di bawah pohon ini sejuk teman-teman. Nanti saya akan memberi si Mobi pisang di sini teman-teman. Mudah-mudahan si Mobi nanti mau makan pisangnya ya teman-teman ya. Mobi. Dan Mobi ya teman-teman. Saya tidak akan memaksa Mobi untuk berjalan teman-teman. Saya biarkan dia berjalan sendiri ya teman-teman ya. Karena Mobi kalau dipaksa saya malah tidak akan mau berjalan teman-teman. Seperti ini aja teman-teman. Seperti ini saja, saya ada senang dan mau jalan deh ya. Nih lihat badannya Mobi nih. Mobi kok dielus teman-teman, dia malah berbaring ya. Nanti sore kita mandi ya Mobi. Bagi teman-teman yang ingin
menginginkan saya untuk merekam baby Mobi mandi, saya tidak bisa, teman-teman. Bukannya saya tidak mau merekamnya saat mandi, karena di saluran saya yang sebelum ini, teman-teman, Sakai S New, terkena pelanggaran konten vulgar oleh YouTube. Itu adalah perbuatan orang yang kurang senang dengan saluran saya dan melaporkan saluran saya ini penyalahgunaan hewan, teman-teman. Karena saya memandikan hewan monyet yang bukan hewan peliharaan. Saya pun tahu monyet ini bukan hewan peliharaan, teman-teman. Di sini saya hanya kasihan dan menghibah, hanya menyelamatkan hewan-hewan yang terlantar di pasar hewan, teman-teman. Seperti Mobi, bagi mungkin bagi sebagian penonton yang melihat saya pertama kali membawa bayi Mobi pulang, teman-teman, mungkin tahu ya keadaannya bagaimana. Tapi bagi yang tidak tahu, mungkin saya mengambil dari induknya atau membunuh induknya atau menangkapnya, gitu, teman-teman ya. Saya tidak bisa, teman-teman, menangkap monyet.